Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi guys, di video kali ini gue bakalan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian, baik yang udah masuk lewat DM Instagram maupun dari komentar di YouTube. Nah, ini bakalan jadi Q&A teknik sipil yang ketiga, karena dulu sebelumnya gue udah pernah bikin Q&A kalau nggak salah dua kali, Q&A part 1 sama Q&A part 2. Mungkin kalau kalian yang pengen nonton Q&A tersebut ada di sini apa di sini, nanti bakalan ada linknya, kalian tinggal klik aja kalau kalian pengen tahu sebelum-sebelumnya ada pertanyaan apa aja. Jadi tujuan gue bikin Q&A kali ini adalah untuk buat kalian yang pengen masuk teknik sipil di tahun 2021 ini maupun di tahun-tahun selanjutnya, siapa tahu aja nih ya video gue nongol di YouTube beranda kalian gitu kan. Siapa tahu kalian pengen tahu tentang teknik sipil, ya kalian tinggal klik aja video ini. Dan di sini gue bakalan coba jawabin semua pertanyaan-pertanyaan kalian yang paling sering ditanyain. Bisa jadi pertanyaan-pertanyaan yang bakal gue jawab ini mungkin sama Q&A yang sebelumnya dan mungkin bisa beda. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri pertanyaannya kayak gimana, oke? Jadi langsung aja nggak pakai lama-lama, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Di pertanyaan nomor 1, itu ada beberapa cabang, itu dipelajari semuanya nggak? Ini dia komen di video gue yang awal teknik sipil itu. Maksudnya itu ya mungkin jurusan teknik sipil. Jadi di teknik sipil itu, kita itu ada 5 cabang. Yang pertama itu struktur, tanah, manajemen konstruksi, hidrologi, sama transportasi. Jadi ada 5 cabang. Apakah itu dipelajari semuanya? Ya jelas, kalau di ITS kita belajar semuanya. Jadi kalau di kampus-kampus lain itu ada yang harus peminatan. Jadi misalnya di tahun keberapa gitu, mereka harus ngambil penjurusan sendiri. Tapi kalau di ITS itu kita tetap belajar semuanya. Tapi nanti ketika kita mau ngambil tugas akhir, kita baru milih salah satu dari antara 5 cabang itu supaya jadi fokus TA kita buat skripsi itu. Bang, uang pangkalnya berapa ya buat ujian mandiri ITS? Ini BTW dia ini nge-komen di video gue yang keterima di ITS. Nah, kalau buat uang pangkalnya jalur mandiri ITS waktu itu gue itu minimalnya 75 juta rupiah. Nah, itu buat yang teknik. Tapi kalau buat yang non-teknik kayak matematika, fisika, kimia, biologi, itu seingat gue uang pangkalnya rada beda dikit ya, kayak lebih murah sedikit, kayaknya antara 25 apa 50 juta. Gue nggak begitu ingat, bisa aja harganya berubah-berubah. Jadi buat selengkapnya kalau kalian pengen tahu lebih jelas, kalian bisa klik aja link yang gue taruh di deskripsi, itu masuk ke website ITS supaya kalian tahu biaya resminya berapa. Kak, mohon informasi untuk buku-buku yang berkaitan dengan mata kuliah di jurusan teknik sipil, biar bisa jadi bekal buat masuk jurusan ini. Kalau buat buku-bukunya, gue jujur dari dulu itu, dari awal masuk semester 1 sampai sekarang itu bukunya cuma dari di ITS doang. Jadi gue kayak kagak pernah beli buku dari luar, dan paling gue waktu itu cuma pernah beli buku satu doang dari kampus gue, dan itu semester 1. Abis itu semester-semester selanjutnya paling cuma dari PDF-PDF gitu, atau dari materi dosen aja sih. Bang, lulusan teknik sipil bisa jadi PNS nggak? Jawabannya bisa. Salah satunya kalian bisa kerja di Kementerian PUPR. Bang, mau nanya, bentar lagi kan akan pendaftaran jurusan dan PTN SNMPTN. Rencananya aku mau ambil teknik industri ITS. Kok jadi industri? Ya udah nggak apa-apa. Dengan rata-ratanya sekian tanpa ada sertifikat dan alumni cuma 3, tapi bukan jurusan teknik industri. Apakah itu ada peluang, Bang? Sebenarnya untuk menjawab tentang SNMPTN ini, kita sama sekali nggak tahu nilai berapa aja yang bisa masuk lolos, baik jurusan teknik sipil, teknik industri, teknik mesin, atau teknik-teknik lainnya. Lu pengen nilainya 90, lu pengen nilainya 85, lu pengen nilai 80, itu nggak ada yang bisa jamin lu bakalan keterima atau nggak gitu. Syukur-syukur kalau misalnya lu punya cutting yang satu jurusan sama yang pengen lu pilih, tapi kalau misalnya lu nggak punya cutting yang sejurusan pun juga nggak apa-apa gitu. Karena katanya tuh SNMPTN itu mengambil data dari cutting-cutting yang dari SMA-nya dulu. Kalau misalnya prestasi cuttingnya itu bagus, lu bisa jadi diutamakan buat masuk ke PTN tersebut. Lebih bagus lagi kalau misalnya kalian nyantumin sertifikat-sertifikat, misalnya kalian itu pernah ikut lomba apa, walaupun tingkatnya itu mungkin masih daerah, kota, maupun nasional, kalian cantumin aja, itu jauh lebih membantu kalian biar keterima di jalur SNMPTN. Nah, kalau ngomongin soal nilai, kita tuh sama sekali nggak tahu gimana cara PTN itu menilainya, karena ada yang dapat nilai 80 di sekolah X sama dengan dapat nilai 95 di sekolah Y gitu. Jadi kan emang tingkat persaingan di antara sekolah itu beda-beda gitu. Ada yang dapat 95 di sekolah ini tuh lebih gampang daripada dapat 80 di sekolah ini. Dan juga ngomongin soal letak geografis, itu juga sangat berpengaruh buat peluang kalian diterima di SNMPTN. Misalnya kalian pengen masuk ITS yang ada di Jawa Timur, Surabaya. Tentunya sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Jawa Timur itu jauh lebih dapat banyak kuota daripada kalian tuh yang ada di Jawa Tengah ataupun di DKI Jakarta atau di kota-kota lainnya yang jauh dari Jawa Timur. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi letak sekolah, nilai, akreditasi itu sangat berpengaruh banget, dan kalian kagak bisa kayak bilang, bang gue bisa diterima nggak nilai 90, bang gue bisa diterima nggak nilai segini. Jawabannya ya gue nggak bisa nentuin gitu, karena emang itu udah rahasianya PTN gitu. Jadi kalian ya usaha sebaik mungkin dan banyak-banyak berdoa minta restu orang tua, oke?
Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Gue ini udah dapat pertanyaan ini benar-benar banyak banget sejak awal gue bikin video pertama teknik sipil sampai sekarang. Gue masih sering di DM dan sering dapat komentar YouTube kayak gini. Bang, harus jago gambar apa hanya harus bisa gambar seadanya? Ya pokoknya intinya lo kalau masuk teknik sipil harus bisa gambar atau enggak gitu. Jadi, apakah kalian harus bisa gambar atau kalian harus jago gambar? Jawabannya adalah enggak. Kalian enggak harus jago gambar. Karena gambar di teknik sipil itu bukanlah gambar estetika-estetika yang kayak kalian harus gambar rumah dengan sangat indah, kalian harus bikin detail-detailnya dengan sangat bagus, bukan masalah kayak gitu, bukan soal kalian harus gambar pemandangan atau apa, tapi yang penting gambar kalian itu dapat dimengerti dan gambar kalian itu sesuai dengan rencana yang ingin kalian bikin. Jadi kayak kemarin itu gue kan sempat bikin video yang menggambar teknik ya, kurang lebih gambarnya tuh kayak gini doang. Ini adalah contoh gambar saluran drainase. Nah, ini saluran drainase kayak gini. Jadi tuh gambarnya benar-benar kayak ya udah kayak tinggal pakai penggaris gini-gini doang udah. Sama sekali nggak ada kayak susah-susah gitu, maksudnya kayak nggak ada kayak suruh gambar pemandangan gunung lah, kalian nggak harus bikin gambar istana dengan detail-detail yang bagus, kasih apa-apa yang bagus gitu. Kalian tuh cuma menggambar sesuatu tuh yang sebenarnya udah ada gitu. Lagi pula gambar di teknik sipil itu nggak melulu tentang soal gambar tulis tangan gitu. Kan sekarang kita juga gambar teknik sipil itu pakai program AutoCAD misalnya. Itu juga jauh lebih gampang daripada kita harus tulis gambar kayak gini. Dan gambar-gambar di teknik sipil itu juga bukan gambar yang kebanyakan melengkung-melengkung kayak gitu. Jadi nggak butuh skill tangan yang jago. Cukup kalian pakai pensil lah, penggaris, penghapus biasa pun juga bisa bikin kayak gini. Kan ini tinggal bikin kayak kop surat. Kop surat apa namanya kayak ya pokoknya kop gambar. Terus ya gambarnya kayak gini-gini doang. Dulu gue semester 2, semester 3 kalau nggak salah ada kayak gambar rumah gitu. Tapi gambaran gue ada di kos-kosan jadi gue nggak bisa tunjukin. Dan itu pun gambarnya juga ya rata-rata kayak gini, cuma garis-garis gitu doang. Jadi menurut gue kalian itu nggak harus jago gambar sih. Gue aja dari dulu kagak jago gambar tapi bisa-bisa aja gambar kayak gini. Karena ini pun juga gambar yang tinggal pakai penggaris doang udah langsung jadi gitu. Jadi buat kalian yang nggak bisa gambar nggak usah takut kalau kalian masuk teknik sipil. Karena teknik sipil itu nggak sesusah itu gambarnya. Dan kalian bakalan diajarin dari awal ketika kalian masuk pelajaran menggambar itu. Bang, kalau misalnya buta warna bisa masuk teknik sipil ITS nggak? Kalau di ITS itu, waktu itu gue pas masuk itu nggak ada tes buta warna sama sekali. Seingat gue yang ada tes buta warna itu jurusan desain sama arsitektur. Seingat gue kalau di ITS. Atau mungkin sekarang ada tes buta warna atau nggak. Seingat gue nggak ada tes buta warna deh buat masuk teknik sipil. Karena di teknik sipil juga kita kagak butuh yang harus detail. Harus ini warna apa itu kayak kagak perlu banget gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya kalian buta warna mau masuk teknik sipil ITS bisa-bisa aja sih. Tapi gue nggak tahu apakah ini berlaku di kampus lain atau gimana. Jadi make sure kalian cek di website kampus yang pengen kalian tuju. Biasanya di situ ditulisin syarat-syarat masuknya apa aja gitu. Kalau di teknik sipil ITS sih seingat gue nggak ada tes buta warna deh. Jadi aman-aman aja. Bang, teknik sipil itu dominan pelajarannya apa bang? Terus fisikanya berapa persen? Soalnya aku gak bisa fisika bang. Oke, kalau untuk pelajaran hampir 90%-an itu kita berhubungan sama matematika sama fisika. Jadi tentu aja kalau kalian mau masuk teknik sipil, kalian itu harus minimal suka lah sama matematika sama fisika. Karena kalau kalian udah gak suka gitu, kalian nemuin banyak angka, nemuin banyak rumus, kalian juga bakalan kesal sendiri dan gak nyaman gitu. Bahkan mungkin kalian bisa, ah gue gak usah masuk sipil, ah gue ganti jurusan aja gitu. Malah kalian malah salah jurusan nanti jatohnya. Terus nanti ada yang nanya, bang gue gak ngerti MTK, gak ngerti fisika gimana? Ya lu mau gak mau harus belajar gitu. Jadi baratnya kayak lu tuh lagi sakit gitu, cuma lu pengen sembuh tapi lu gak mau minum obat, ya lu gimana pengen sembuh gitu kalau lu gak pengen minum obat gitu. Jadi baratnya kayak gitu, kalau lu pengen masuk sipil ya lu harus bisa minimal ngerti lah banyak soal matematika dan fisika buat yang kayak SBMPTN gitu. Karena itu bakalan membantu banget. Walaupun di teknik sipil nanti rumus-rumusnya baru semua, rata-rata baru, tapi minimal kalau kalian punya konsep-konsep yang kuat dari SMA gitu, ya kalian bakalan oh kayak gini gitu. Jadi bakalan lebih tahu lah. Kak, di tes kalau teknik sipil itu wajib bisa bahasa Inggris nggak? Ini lumayan banyak pertanyaannya. Menurut gue, lu pengen jurusan teknik sipil, lu pengen jurusan apapun, ya lu mau nggak mau harus bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun nggak mesti jago gitu. Karena di teknik sipil sendiri, kalau gue waktu itu sempat ada soal yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kalian itu bisa bahasa Inggris, akan lebih baik gitu. Karena rata-rata dosen itu banyak yang dari lulusan luar negeri, yang mana beberapa dari beliau yang lulusan luar negeri itu suka memakai bahasa Inggris kalau ngajar, apalagi kalau ngasih soal. Jadi kalau misalnya kalian bisa bahasa Inggris itu bakalan lebih memudahkan kalian sih. Biaya sekolah teknik sipil besar atau tidak sih bang? Kayak biaya praktek atau apapun yang mengeluarkan biaya. Oke, jadi kalau buat biaya sekolah teknik sipil itu balik lagi ke
tiap universitas atau PTN kalian masing-masing, karena tiap PTN itu mungkin harganya beda. Kalau di teknik sipil ITS itu harganya seingat gue sama jurusan teknik-teknik di ITS lainnya, kayak misalnya teknik industri, teknik mesin. Soal UKT dan jalur mandirinya itu seingat gue sama, harganya nggak ada perbedaannya sama sekali. Terus soal kayak kuliah lapangan, biaya praktek itu apakah membutuhkan biaya? Kalau gue waktu itu sama sekali nggak keluarin biaya apa-apa, jadi benar-benar 0 rupiah. Jadi itu lu bayar UKT, udah bisa belajar, udah bisa praktek, udah bisa kuliah lapangan, dan nggak ada biaya tambahan sama sekali. Jadi kalian cukup bayar UKT dan kalian udah bisa ngapa-ngapain. Itu kalau di ITS ya, gue nggak tahu kalau di kampus lain gimana. Jadi make sure kalian tanya lagi ke kampus yang pengen kalian tuju, oke? Berapa nilai KKS BMPTN waktu itu buat masuk teknik sipil ITS? Atau ada minimalnya, Kak? Kalau nggak salah gue udah pernah bilang di vlog gue atau dimanapun, kayaknya gue udah pernah bilang kalau gue itu masuknya di tahun 2018, dan di tahun 2018 itu belum ada yang namanya skor UTBK. Jadi lu nggak bisa nanya, bang lu berapa skor UTBK? Bang lu berapa skor UTBK? Bang lu nilainya segini nggak? Lu di atas 500 nggak? Lu di atas 600 nggak? Dan lain sebagainya. Jadi gue sama sekali nggak bisa jawab itu, karena di tahun 2018 kita cuma tahu lulus atau nggak doang. Jadi waktu itu pas gue daftar jalur mandiri, gue cuma masukin kode peserta SBMPTN gue dan tiba-tiba diterima aja, ya udah kayak gitu aja. Jadi kita nggak tahu sama sekali berapa nilai persis kita pas lagi SBMPTN dulu. Kak, bagaimana cara cepat memahami fisika dan matematika, Kak, bagi yang ingin masuk teknik sipil tapi kesusahan untuk belajar atau memahami fisika dan matematika? Sebenarnya buat cara cepatnya sama sekali nggak ada. Jadi nggak ada yang namanya instan, bisa matematika dalam satu malam, bisa fisika dalam keadaan satu malam. Itu sama sekali nggak ada. Jadi kalian emang harus proses. Kalau misalnya kalian masih kelas 11, kalian masih kelas 10, kalian masih punya banyak banget waktu buat matengin MTK sama fisika. Jadi pastiin kalian coba belajar dari konsep-konsepnya. Jadi semoga itu bisa membantu kalian. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Bang, kalau lulusan teknik sipil kerja di bandara, tugasnya apa? Semisal lulusan sipil daftar kerja di PT Angkasa Pura, itu kira-kira jabatan kerjanya apa? Oke, jujur gue belum pernah kerja dan gue masih kuliah, jadi ini gue menjawab berdasarkan apa yang gue tahu aja. Mungkin kalau kalian ada yang udah lebih tahu bisa tulis aja di kolom komentar. Nah, jadi berdasarkan hal yang gue tahu, kalau kita kerja di bandara itu, kita tuh bisa kerjanya di yang mendesain runway, mendesain taxiway, mendesain apron, terus mendesain tebal perkerasan buat landasan pesawat itu. Jadi ya kurang lebih di bagian-bagian situ ya. Mungkin kalau kalian ada yang lebih tahu lagi, kalian bisa tulisin itu di kolom komentar ya. Nah, kalau kalian nggak tahu runway, runway itu adalah landasan pesawat buat take off sama landing. Kalau taxiway itu adalah jalur pesawat dari runway ke apron dan sebaliknya. Apron itu adalah tempat pesawat untuk nunggu para penumpangnya pas mau masuk ke pesawat dan menurunkan penumpang, kurang lebih kayak gitu. Yang dites buat masuk jurusan teknik sipil, tes apa aja, Kak? Kalau buat tes ya kita kayak tes SNMPTN, SBMPTN sama jalur mandiri aja sih. Nggak ada kayak tes harus bisa mektek atau harus bisa statistika atau kayak gimana pun, nggak ada. Bang, bedanya teknik sipil S1 sama teknik sipil D3 apa? Oke, ini gue jawab berdasarkan apa yang gue tahu ya. Jadi kalau teknik sipil S1 itu yang lagi gue jalanin itu rata-rata hampir kebanyakan itu di teorinya. Jadi prakteknya itu sedikit banget. Kira-kira kurang lebih perbandingannya itu mungkin sekitar 70%, 30%. Kalau yang D3 itu sebaliknya. Jadi D3 itu lebih banyak di prakteknya daripada teorinya. Kayaknya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain kalian. Bang, kalau masuk teknik sipil itu spek laptopnya harus kayak gimana, dan RAM-nya harus berapa, dan storage-nya berapa? Ini benar-benar pertanyaan yang paling sering gue dapetin, di DM ada, di YouTube ada. Jadi gue bakalan jawab pertanyaan ini. Nah, kalau dari gue sendiri, gue tuh matok buat spek itu, buat RAM-nya ambil aja sekitar 4-6GB itu buat minimalnya. Kalau buat prosesornya, kalian bisa pakai prosesor yang Intel Core minimal i5 mungkin, yang generasi-generasi sekarang, buat lebih bagusnya. Kalau i3 mungkin buat generasi sekarang cukup lah ya. Tapi menurut gue, buat jangka panjangnya i3 agak sayang kalau kalian beli sekarang. Jadi mendingan kalian beli i5 yang generasi-generasi sekarang. Terus, dan ini gue lanjutin sama pertanyaan yang related juga. Bang, lu pakai laptop apa? Kalau gue tuh pakai laptopnya MacBook Pro tahun 2015. Laptopnya ada di sini. Bisa kelihatan sedikit kayaknya ini screen-nya. Jadi laptop gue ini MacBook Pro 2015. Sebenarnya udah lama banget laptop gue. Gue tuh belinya dari gue kelas 10 SMA. Awal masuk kelas 10 SMA gue udah beli. Dan sampai sekarang laptop ini masih berfungsi 100% dan sangat bagus. Terus ada yang nanya, bang, bukannya aplikasi teknik sipil nggak bisa di Mac? Betul, yang bisa itu cuma seingat gue AutoCAD sama SketchUp doang. Dan itu pun gue ngejalaninnya sebenarnya bukan di Mac. Dan gue ngejalaninnya di Windows. Jadi laptop ini gue isi juga Windows. Di Windows itu gue buat ngisi SAP 2000, buat ngisi AutoCAD, buat ngisi SketchUp, kayak gitu-gitu. Pokoknya software-software per teknik sipilan gue taruh di Windows. Kalau software kayak buat main-main, buat ngedit-ngedit video, itu gue taruhnya di Mac.
Jadi gue punya dua sistem operasi dalam satu laptop ini. Oke, ini pertanyaan terakhir sekaligus nutup buat Q&A kali ini. Bang, apakah anak SMK dan anak IPS itu bisa diterima di jurusan teknik sipil? Oke, buat anak SMK itu bisa karena teman gue ada yang dari SMK tapi cuma satu orang karena selebihnya itu anak IPA semua. Buat anak IPS, sampai sekarang gue belum nemuin teman gue yang dari jurusan IPS. Tapi kalau kata-kata orang-orang di YouTube-YouTube gue, kata orang yang di Instagram itu banyak yang bilang dia dari jurusan IPS dan bisa masuk teknik sipil. Jadi jawabannya, jurusan IPS itu bisa masuk jurusan teknik sipil. Tapi balik lagi, kalian harus tanya ke kampus kalian masing-masing, ke kampus yang pengen kalian tuju, apakah mereka menerima dari SMK maupun dari jurusan IPS. Jadi kalian harus cross-check dulu ya sebelum kalian menyesal. Oke guys, kayaknya cukup segitu dulu aja untuk Q&A kali ini. Kayaknya tadi gue udah cukup banyak menjawab pertanyaan dari kalian. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan kalian itu bisa terjawab dengan baik ya tadi ya. Kalau misalnya kalian masih ada yang kurang jelas, kalian boleh tanyain lagi di komentar di bawah maupun di Instagram gue ya. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian semua yang mau masuk teknik sipil di tahun 2021 maupun di tahun-tahun selanjutnya. Siapa tahu aja video gue ini nongol di beranda kalian kan. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, kalian boleh klik like. Kalau misalnya kalian pengen bagiin video ini ke teman-teman kalian atau ke keluarga kalian, kalian boleh klik share. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalian boleh DM Instagram gue di sini. Dan jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau gue ngupload video baru. I'll see you guys on my next video and as always, stay cool and humble. Bye-bye!